Ya halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ya, jumpa lagi dengan channel dia bosku. Oke bosku, nih masih berada di jalan khusus motor ya, atau lorong motor di Malaysia. Ya ini jalannya cantik sih ya, karena malah tengah hari ya, boleh digunakan. Kita jalannya juga lancar ya, tidak harus bersaing dengan mobil-mobil atau kereta di sebelah sana ya. Tetapi ya, saya nasihatkan bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan menaik motor ya, khususnya di Malaysia lewat jalan motor ini, lorong motor, ya hati-hati kalau di malam hari ya. Saya nasihatkan jangan gunakan lah ya, kalau selepas pukul 11 malam ataupun 12 malam ya, karena sangat berbahaya katanya ya. Ya selain nomor satu biasanya ya jalannya gelap ya, tengok ada nih pun tidak ada lampu ya, lampu jalan juga nggak ada, jadi ya nampak gelap. Hanya mengandalkan lampu kita dan lampu dari kereta-kereta di sebelah. Ya, yang kedua juga kadang-kadang ada pokok-pokok ya, karena hujan ya, pokoknya tumbang atau roboh ya, itu sangat berbahaya. Yang ketiga ada selanjutnya adalah katanya juga ada begal atau penjenayah ya. Ya penjenayah ini di mana-mana. Jadi ya Anda harus hati-hati ya kalau naik motor di lorong motor ini ya. Sebab kalau malam hari ya jarang sekali orang menggunakan jalan lorong ini ya. Dia akan menggunakan jalan kereta ya, sebab kereta kan sudah berkurang, nggak ramai ya. Jadi ya orang penunggang motor menggunakan jalan yang lebih besar ya, hati-hati ya. Ternyata di Malaysia juga ada begal ya. Nah satu, oke kita jalan dulu guys. Ah oke. Oke teman-teman, inilah ya, kalau di Malaysia ya harus hati-hati lah. Tanya ya, penjenayah mengambil kesempatan, jadi berhati-hati ya waktu